Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. Selamat hari Minggu. It's a happy Sunday here, Sunday morning. I'm gonna show you some of the blooming cattleyas. Still ya, jadi kemarin videonya tentang cattleya. Kali ini masih tentang cattleya and alliances lagi guys. Jadi some newcomers and also some old school. Old school. Jadi ada beberapa pendatang baru, tapi ada juga yang udah mekar kemarin. So I'm gonna explain, I'm gonna give a little review one by one. Start with this one, kita mulai dengan yang satu ini. Ini kayaknya udah ya kemarin, this is Lilia purpurata Gilbert rubra. And this is new. Jadi ini I have two of this Lilia purpurata. Ubatuba ya, Ubatuba cross with rubra. Jadi ini ternyata ada dua yang mekar guys. This one is having bigger flower. Jadi purpurata Ubatuba kali rubra. Ubatuba tuh yang lidahnya biru indigo ya, dikali dengan yang rubra. Rubra tuh ya kurang lebih seperti ini nih. Hasilnya seperti ini guys. Ternyata masih semi alba juga dan lidahnya udah nggak jadi indigo lagi ya, udah berubah. And I have this Digbiana. Ada dua pohonnya Digbiana ya. Digbiana. Aduh ya Allah kok belepotan. Sorry guys. Jadi ada dua, ini sebelahnya Gulf Green. So I keep it together so you can compare between the parents and also the result of the cross ya. Jadi Digbiananya ada dua. Kemarin udah layu satu jadi sudah dikembalikan ke kebun guys. And I have this Combo Cattleya Bordighera. Aduh takut potek guys. Ini dia Bordighera, very beautiful, very big flower. And the small one there is Cattleya atro walker. Bukan yang alba melainkan perian biasa ya. It's a small flower between Cattleya and Encyclia. So the genus name is Cattleya. Kemudian kita ke Dus Passion. Ini kemarin sudah di posting ya, sudah di buat videonya guys. Next I have this very beautiful Memorial Nancy Ginocchio. Ini persilangan dari Piolacea kali Digbiana kalau nggak salah ya. And you can see the frilly leaves from Digbiana and also beautiful shape of Piolacea. Jadi bunganya memang benar-benar merupakan perpaduan dari kedua induknya yaitu Digbiana dan Piolacea. I still cannot smell anything yet because this is just blooming this morning. Baru aja pagi ini mekarnya ya, jadi belum ada aromanya. Mudah-mudahan dia wangi seperti Digbiana gitu, wangi jeruk. Dan ini tadi duo green Digbiana and Gulf Green. And I have this Chalin Golden Bell, cakep banget ya. We have yellow color combination with red lip. Jadi ini kombinasi warnanya antara kuning dan juga merah ya, cakep banget. Still I have this previous video Girardol cross with for Star Trek. Then I have this LC Secret Love. Sayang sekali ya bunganya yang kurang sempurna. Ini nggak tahu kenapa, lengket apa nih guys. And I have this Dolosa Alba Gorgeous. And then we have this Blue Bonnet. Cakep ya Blue Bonnet. Dulu ini orang-orang bilang namanya, ada yang manggilnya Mantini, ada yang manggilnya Portia, tapi bisa dilihat namanya adalah Blue Bonnet. And I have this one still unopened yet, belum mekar sempurna. I think that this is Cattleya Green Emerald. Oke, lumayan ya, ada yang total satu guys, yang lainnya polos-polos aja. You can see that I have various color with this spotted and also white and then pink and then green then yellow and then bla bla bla. Banyak banget variannya guys, alhamdulillah. Jangan lupa kalau kita melihat itu mengucapkan syukur ya. Jadi melihat keindahan ucapkan masya Allah. Kalau melihat ataupun mendengar kejadian itu enak sebut subhanallah. Oke, jangan lupa walaupun ini adalah hari libur tetap beraktivitas aja guys. Lakukan semuanya yang bermanfaat, jangan cuman berleha-leha, bermalas-malasan aja, tapi tetap kerjakan hobi kita ya, misalnya hobinya berkebun ataupun bersepeda. Nah yang hobi bersepeda, berolahraga,
bisa sambil zikir guys, atau sambil istighfar ya, itu lebih baik daripada mendengarkan lagu-lagu aja, karena lagu-lagu tidak ada manfaatnya bagi keimanan dan ketakwaan ya, melainkan hanya membuat senang sesaat, tapi lebih mending kalau kita istighfar ataupun berzikir, zikrullah, mengucapkan tasbih, tahmid dan lain sebagainya ya. Okay my friend, I hope you enjoy this video. Hope you enjoy your lovely weekend with beloved family. I have to you. Bye-bye guys. Bye.